Gempa terkini mengguncang Pulau Panjang Nusa Tenggara Barat yang berkekuatan 4,2 magnitudo, Senin tanggal 28 November tahun 2022. Gempa terjadi pada pukul 20.48 waktu Indonesia Barat. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan gempa susulan yang mungkin terjadi. Berikut data lengkap yang dikutip dari laman BMKG yang dirasakan oleh area di sekitar Lombok Utara, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Parameter gempa bumi terjadi pada tanggal 28 November tahun 2022. Waktu pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, kekuatan gempa magnitudo 4,2. Kedalaman gempa 10 km. Titik koordinat gempa berada pada 8.36 lintang selatan dan 116.80 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 14 km barat laut Pulau Panjang. Diinformasikan lokasi gempa di koordinat 8.36 lintang selatan dan 116.80 bujur timur di kedalaman 10 km yang pusat gempa berada di laut 14 km barat laut Pulau Panjang. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.